kalau berbicara tentang kesempatan untuk diminta menjadi pengganti seorang calon wakil bupati, tidak mungkin tidak dari kader partai tersebut. Pak Muharrem itu memang pernah ngomong ternyata dengan Pak yang saya sebut itu Ustaz Harun, nanti setelah saya dua periode saya akan calonkan Pak Saiful sebagai kader saya berikutnya. Ini berkaitan dengan pribadi Bapak, ya. Ini saya dapat WA, artinya ini memang sebetulnya ini umum. Ini diambil dari akun Facebook Bapak di tanggal 25 September 2020. Ya, poinnya ini Bapak menceritakan bahwa jam 8.15 berdering sehingga saya menyingkir sebentar dari meja, di ujung terdengar suara bariton Pak Harun, Ketua DPP PKS Kaltim, yang tiba-tiba minta saya untuk bersedia menggantikan Pak Muharrem sebagai calon Bupati Berau, ya, dan bla 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 selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, ya, dari tulisan Bapak sendiri jelas secara tersirat Bapak adalah kader partai, ya, walaupun tidak tersurat, karena Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak tidak punya KPA. Namun secara tersirat jelas ini Bapak seorang kader partai. Nah, kalau kita berbicara tentang tupoksi seorang dirut BUMD atau Perumda, kita sudah sama-sama tahu bahwa tidak boleh terafiliasi ke partai politik manapun. Nah, ini tulisan Bapak sendiri yang menjelaskan bahwa Bapak secara tersirat menjelaskan Bapak adalah kader partai. Atau kalau berbicara tentang kesempatan untuk diminta menjadi pengganti seorang calon wakil bupati, tidak mungkin tidak dari kader partai tersebut. Postingan saya itu justru ingin mengklarifikasi bahwa saya bukan kader partai. Jadi ceritanya Pak, kalau boleh saya sedikit terbuka, Pak Muharrem itu memang pernah ngomong ternyata dengan Pak yang saya sebut itu Ustaz Harun, nanti setelah saya dua periode, saya akan calonkan Pak Saiful sebagai kader saya berikutnya. Kata Pak Muharrem waktu itu. Omongan ini tidak disampaikan ke saya oleh siapapun, termasuk Ustaz Harun. Tiba-tiba saja ketika kami sedang sibuk mengurusi jenazah almarhum di mana penguburannya, apakah dimakamkan di Berau ataukah dimakamkan di Balikpapan sesuai prosedur COVID. Kemudian kami sibuk mengatur kendaraan supaya ibu dalam keadaan COVID masih bisa pulang ke Berau. Kami tidak mengurusi masalah itu, Pak. Tiba-tiba di Kompas muncul tanpa konfirmasi ke kami nama saya di sana. Makanya kemudian beredarlah itu dan saya merasa perlu klarifikasi bahwa saya tidak ada hubungan langsung. Nah, kalau saya punya hubungan pertemanan misalnya dengan PKS, ya wajar saya juga dengan Bapak Ibu sekalian kan dengan partai-partai yang berbeda juga saya menjalin hubungan pertemanan. Bahkan ketika saya di Kementerian Kehutanan, Pak, saya sebelum di PDRM saya pegawai di Kementerian Kehutanan di Jakarta. Saya sangat dekat sekali dengan yang namanya Pak Ali Tahir Parasok. Kalau Bapak lihat, sempat ada viral kemarin anggota DPRD, DPR RI yang dari PAN yang sempat viral di media sosial itu Pak Ali Tahir Parasok namanya. Saya sangat dekat sekali dengan beliau dari PAN. Jadi saya tidak membatasi kalau orang PKS chemistry-nya nyambung dengan saya deketin beliau. Kalau dari Pak Ali Tahir Parasok dari PAN, saya deketin beliau. Siapapun yang saya merasa juga saya punya chemistry, punya kedekatan secara pribadi ke beliau. Jadi kalau kedekatan saya dengan siapapun, rasa-rasanya tidak hanya dibatasi oleh PKS, oleh PAN, oleh partai-partai yang lain juga saya cukup dekat. Jadi tidak berarti bahwa saya berafiliasi.